Riding style dekat. Oh, ni mesti macam accident ni. Alah, sianya. Welcome, welcome to my channel. Apa khabar korang? Aku harap korang sihat. Itu je lah aku nak tanya. So, macam video aku yang lepas, aku pergi ambil motor ni, macam mana yang korang baca dekat dalam tajuk. So, hari ni aku nak pergi buat first service untuk motor MT ni, which is kalau mileage korang tengok kat sini dah 737. Sepatutnya sebelum ni aku akan buat full service kalau mileage 500, tapi disebabkan sepanjang seminggu aku kerja ni, aku asyik balik malam, and then aku tak sempat nak pergi bawa motor ni pergi servis. Untuk bengkel kali ni aku akan pergi dekat Weli Kota Damansara, which is tu antara salah satu branch dorang. Sebab kalau aku balik kerja ni pukul 5:30, and then aku tak sempat kalau aku pergi dekat Rawang tu. Daripada kalau aku daripada tempat aku, aku nak pergi Rawang, mengambil masa yang agak lama lah. Sebab aku takut sampai sana dah tutup. So setakat ni yang paling dekat dekat Kota Damansara. Dan yang penting aku ada bawa lah dengan buku servis semua. Which is sebelum ni hari Sabtu ada aku nak pergi servis juga sebenarnya motor ni. Tapi bila aku nak keluar tu, buku servis aku tertinggal. So dalam suku jalan tu aku terpaksa patah balik. And then bila aku naik je motor, tiba-tiba dah hujan. Jadi tergedala. So memang aku sempat pun memang sempat hari ni lah. Tapi tak tahulah sama ada dekat Weli Kota Damansara tu buka lagi ke tak. Aku kalau boleh memang aku nak pergi dekat bengkel lain, which is aku nak cari minyak hitam yang aku suka lah. Tapi disebabkan motor ni baru lagi dan dia under warranty, so dalam warranty ni tak masalah kita kena pergi dekat bengkel dia. Sebab dekat buku servis tu dia kena ada chop. Kena ada authorized dealer punya chop. Lebih kurang macam tu lah. Untuk elakkan warranty kita ni void. Seperti mana yang korang tahu, Yamaha dia akan bagi RM20,000 dengan 2 tahun. So kalau aku pergi servis kat tempat lain and then buku servis tu aku tak chop, so aku punya warranty akan kira void lah yang dia bagi tahu aku. Jadi sepanjang 2 tahun ataupun RM20,000, kena korang mungkin kena behave lah untuk elakkan untuk tidak voidkan korang punya warranty tu. Oh, ni mesti macam accident ni. Alah, sianya. Semoga dia memudahkan segala urusan lah. Jadi aku rasa tak ada apa untuk aku bebel kan sebelum aku nak pergi bengkel ni. Aku sebenarnya curious sebab aku rasa ingatkan tak tahulah sama ada mileage 1000 ataupun 500. Sebab sebelum ni aku buat 500 tau. Tapi tak apalah, untuk sebab kita dah
break in kan engine ni dengan minyak pertama. Bagi aku untuk minyak pertama ni dia dah membadai lah, pakai sampai 500. Abang MT07 ni mesti pesyang. Padahal motor motor dia tu sebenarnya bunyi sedap oh. Tapi bila dah pakai Zo standard jadi tak best lah. Tak ada siapa suruh. Ai kalau ini tutup pukul berapa? 7. 7 eh. Ai takut kalau kat rawang tu ai tak sempat ai singgah sini. Biasa jualan kurang motor dia orang panggil kau tamat-tamat dalamnya customer mana ni. Oh. Mau first service. Pula dekat mana Tesco dan ada? Ha? Tolah. Ah, tak itu HQ. HQ. Ha. Ada bawa buku? Ada bawa, ada bawa. Okey okey. Maybe tu dah siap basah. Signal. Aduh. Otak aku yang kena break tiba-tiba ni. Ha. Apa? Kau ingat aku nak cakap ada ringan? Tak ada. Motor menitik ni. So sebelum menitik ni ataupun aku akan berhenti kat tempat lain, total kerugian RM75 untuk first service. Kenapa RM75? Sebab aku ambil minyak mahal lah. Dia ada bagi raw oil, dia ada bagi, aduh, nak juga langgar tapi like, dia dah bagi raw oil, dia dah bagi yang malum, dia dah bagi skolin. Tapi pilihan minyak aku, aku ambil skolin, which is minyak tu je proven juga lah. Kalau nak kata raw oil, aku kalau dari sudut hati aku, aku kurang berminat lah dengan raw oil. So aku ada tanya juga dengan orang yang jaga dekat situ, which is dia kata kalau macam motor ni under warranty, dia kata kalau contohlah aku cakap aku ada nak bawa minyak hitam sendiri, and then dia kata boleh, tapi tengok bergantung pada minyak hitam lah, which is kalau macam minyak hitam tu mungkin popular, contoh macam Lukit Moli ke, Motul ke, and then yang sama dengan yang aku sebut tadi tu, kalau minyak hitam tu kira macam popular ataupun ramai orang pakai, dia accept lah, which is benda tu kira macam je okey lah. Kalau macam minyak hitam yang pelik-pelik, yang jarang orang pakai, macam tu dia kata boleh je nak bawa, tapi in case kalau ada macam apa-apa yang berlaku dekat motor kita, kemungkinan Yamaha mungkin dia takkan bagi warranty lah, ataupun boleh kata macam warranty tu kira void lah. Contohlah kalau kita ada
tukar minyak hitam, and then ada macam hakisan-hakisan besi yang terkeluar masa kita servis minyak hitam tu. So nanti Yamaha dia akan tanya dengan dealer, minyak hitam apa aku pakai ni. Kalau selain daripada yang malu ataupun yang diedarkan oleh dealer dia, kemungkinan warranty aku kira void lah. So dalam tempoh warranty ni, kita follow je dia punya, orang kata apa, prosedur dia. Kalau dalam tempoh RM20,000 tu bagi aku tak laba lah. Mungkin benda tu dalam 4-5 bulan mungkin dah sampai lah. Jadi itu je lah first service motor EMT ni. Aku sebenarnya menyesal nak ada sini sebab aku tahu jalan memang jam gila babi. Tapi tak apa, kita redah here juga. Kita tengok kau ni pun nak jalan tak nak jalan. Kemampuan first service motor EMT ni macam mana dalam hujan, kita tak tahu macam mana rupa. Kita layan je lah. Okay, so kali ni habis untuk di sini saja. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe channel aku ni, dan semoga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Aku belah dulu. Assalamualaikum. Bye bye.